Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 7 pelaku spesialis pencurian rumah kosong dan kendaraan bermotor yang tergolong sadis dalam menjalankan aksinya. 4 dari 7 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan, namun 2 di antaranya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis rumah kosong dan pencurian kendaraan bermotor yang sudah berkali-kali beraksi di wilayah Jabodetabek. Para kawanan ini diringkus di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan Rajak, Tangerang, Banten. Tujuh kawanan ini tergolong sadis karena kerap beraksi dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan untuk melumpuhkan para korbannya. Saat dilakukan penangkapan, 4 dari 7 pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan petugas dan melarikan diri. Namun 2 di antaranya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti senjata api rakitan, 3 senjata tajam, kapak dan beberapa alat lain yang digunakan untuk kejahatan. Siapa namamu? Rio, Pak. Hah? Rio. Rio.